Ladies and gentlemen, are you ready? Selamat datang ke Supervisor Training School of Success. MC anda pada petang ini ialah World Team Member, Coach Ning. Hai semua. Welcome semua. Semua sudah lunch. Lunch apa hari ni? Boleh komen dekat chat. Hai semua. Wow, nasi kerabu, premium shake. Ikan dori steam lemon. Wow. Hai, okay. Wah, semua sudah isi perut dan sekarang kita kena isi kita punya ilmu kan. So, sebelum kita training kita bermula, jom kita berdoa supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat supaya training petang ni berjalan lancar, okay? So, boleh berdoa ikut agama masing-masing dulu. Okay, so sebelum training kita start, so boleh komen dulu semua dari mana? Saya Coach Ning, saya dari Sabah. So semua boleh komen dekat chat dari mana? Wow, KL. Ada yang dari KL. Wow, ada yang dari Sabah juga, dari Ipoh, Perak, Selangor. Best kan? Sekarang kita semua dekat online sejak. So dari walaupun dari Sabah kah, dekat mana kah, seluruh Malaysia pun kita boleh Zoom sejak kan. So kita boleh dapat ilmu secara online sejak. Okay, so siapa yang first time qualify supervisor training? Siapa yang new supervisor? Adakah new supervisor sini? Wow, Tania new supervisor, ramai juga yang new supervisor. Tania Nur Izam Maslini. Oh, Tania. Okay. So siapa yang ada qualify, siapa yang qualify sesi leadership pagi ni? Adakah yang qualify pagi ni? Yay, Tania. Wow, ramai kan yang qualify pagi ni, leadership pagi ni. Okay, so siapa yang belum qualify, it's okay. Jom kita sama-sama qualify next month. Okay so sebelum training kita start, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Okay, so nama penuh saya Pan Xing Ning. So boleh panggil saya Coach Ning, Ning pun boleh. Okay. So, saya pun sama seperti anda semua bermula dari peserta, okay? So, dulu saya belum lagi mau diet lah. Saya cuma macam cut makan nasi kan. Dulu ingat kurang makan nasi boleh turun berat kan. Padahal berat makin naik kan. So, saya tidak juga mencari solution untuk turunkan berat badan lah. Saya cuma ikut flow aja. Kalau macam boleh turun dan turun lah, kalau tidak boleh biar aja kan. Tapi saya cuba kurangkan makan nasi kan, tapi berat tidak turun jugalah. Syukur ada seorang kakak di tempat kerja saya, dia nampak saya berisi tapi dia tidak tegur lah. Dia cuma bawa saya join program dan saya cuma mau support dia saja. Then saya bayar yuran sama dia, dia bagi saya satu botol shake kan. Then saya bagi saya satu botol shake tu, dia suruh saya minum, begitu dia ajarlah macam mana cara minum kan.
Tapi mula-mula join program tu masih lagi bingung, tiada tahu macam mana mau ikut, macam mana mau turun berat, macam mana mau makan kan, cara makan kan. Syukur dengan coach yang amazing dan saya berjaya turun 15 kilo dalam 3 bulan dan capai di weight saya. Okay, so syukur saya join program sebelum saya berkahwin. Then selepas saya kahwin, saya syukur dengan ada best nutrition, saya dapat healthy fit pregnancy kan. Selepas then saya baru bersalin pada bulan April tahun ni. So syukur selepas saya bersalin, saya pun boleh back to berat ideal. Okay, so bukan saja dari saya punya berat turun, tapi saya punya kulit pun dari dulu pun saya sekolah menengah pun saya punya kulit ada sangat-sangat teruk lah, berjerawat begitu. Then masa pregnant pun biasalah kalau pregnant kan hormon berubah kan. So saya, masa pregnant pun saya berjerawat. Then syukur amalkan gaya hidup yang sehat dan the best nutrition saya amal. Then saya punya kulit makin glowing dan cantik. Okay, so saya tidak risau. Kan kita perempuan mesti jaga muka dan badan kan. So syukur kita ada the best nutrition dan kita ada yang cantik lah, body yang cantik dan juga muka kulit yang cantik. Okay. So macam mana saya bermula jadi coach? Saya dulu bukan saya mau jadi coach, saya cakap sama coach ya. Saya tidak mau jadi coach, saya cuma mau jadi ambassador saja. Sebab bila saya turun berat ni, ramai yang tegur lah, saya makin kurus sudah macam mana cara untuk saya turun berat kan. So dari sana, saya punya coach tanya saya, maukah dapat extra income kan? Then memanglah siapa yang tidak mau kan kalau extra income kan. So saya pun decide share saya punya result dengan kawan-kawan saya, dengan customer yang di kedai kan. Then syukur setiap bulan average ada 5 NC. Then syukur saya dari PKP tu, sebab PKP kan kita tutup kedai semua, tapi syukur kita ada online platform yang best, then kita boleh dapat join Zoom, join event walaupun duduk rumah saja. Then dari masa saya pregnant tu, saya macam rasa susah mau turun pi kerja kan, sebab rasa lemah-lemah kan. Then saya decide saya berhenti dulu kerja, then saya saya buat full time coach sampai sekarang, sebab sekarang masih PKP. So saya decide buat full time coach. So sebab dalam hobby life ni memang best, sebab ada environment yang positif, circle yang betul, then ada kawan-kawan yang best kan. So dan kita boleh bantu orang lain sihat dan turun berat macam kita juga. So itu sebab saya sangat-sangat suka hobby life ni. Okay. So next. Okay, so big why saya adalah saya ada family yang kecil kan. So itulah big why saya mau bagi bahagia, kebahagiaan dengan family saya dan juga parents saya, datuk saya. Okay, so next. Okay, so thank you juga. Walaupun siapa yang sponsor dia tiap buat bisnes, tapi syukur ada Coach Syarif Diana, saya punya upline, saya punya mentor, dan juga Coach Yana, mentor saya, dan juga All Infinite Team, Elite Team, Dream Team, banyak-banyak bagi buat saya, banyak-banyak saya belajar lah dari semua mentor-mentor saya dan banyak ilmu yang saya dapat. Okay, so so tanpa membuang masa, hari ini bukan mau dengar story saya. Syukur hari ini kita dapat menjemput kita punya guest speaker hari ini. So background dia adalah seorang senior quality assurance specialist. So dia sudah berjaya turun 20 kilo dan dia buat bisnes Herbalife ni lebih kurang 3 tahun. So average NC dia setiap bulan adalah 15 hingga ke 20 NC. So best kan. Then organisasi sekarang ada 53 supervisor dan 16 orang business partner. Then dia punya retention rate sejak PKP itu adalah 70% dan every month ada produce new supervisor. So dia berjaya juga tukar 2 pin dalam tahun 2020 dan Mac tahun ni dia berjaya capai get to 5K. So saya nak menjemput guest speaker hari ni, get to 5 member
Siti Nabila Tai. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Hai semua, assalamualaikum. Selamat petang. Amazing hari ini. Alright, alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah. Hai, hai, hai. Selamat petang. Okay, so hari ini saya diberi tugas. Saya diberi tugas lah kan. Saya diberi tugas untuk share tentang journey saya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. So boleh saya dapatkan energy lebih tak? Siapa dekat sini yang first time? Memang ramai dia saya nampak yang first time supervisor. Tahniah, your journey is just started, insya Allah. Okay, so tahniah semua. Dan say thank you juga kepada diri anda. Say your name. Thank you Nabila sebab berada di sini, sebab you all memang qualified. You all memang qualified. Okay, so you all memang future president team dekat sini. Okay, so alhamdulillah. Sedang semua dengar saya dengan clear tak? Say yes. Dengar tak saya dengan clear? Alhamdulillah, yes, yes, yes. Okay, so alhamdulillah hari ini boleh saya dapatkan slide saya tak? Thank you, thank you. Alright, so alhamdulillah. Saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, saya sama pula tudung hari ni dengan gambar tu kan. Kebetulan, Masya Allah. So hari ni saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Coach Bella, alhamdulillah. Ataupun boleh panggil saya Coach Bella ke Siti Nabila ke, tak kisahlah kan. So alhamdulillah, usia saya, hai, usia saya 29 tahun. Dan saya memang in love sangat-sangat dengan journey saya dalam business Herbalife. Okay, business Herbalife ataupun group coaching lah kan. Semua kat sini social media kan, saya pasti. So alhamdulillah, next saya berjumpa dengan program ni. Program ni dengan apa tu, kalau you all semua jumpa you all punya coach maybe dekat online. Tapi saya jumpa di rumah. Jumpa di rumah saja. Which is saya punya sponsor saya sendiri, Yusyid Abang saya, yang kebetulan dia tengah on progress nak turunkan berat. So dia memang on progress, memang nak turunkan berat lah kan. So macam saya macam saya macam, siapa dulu pada mulanya tu, dia memang skeptical about this. Mungkin ramai, dan salah satunya adalah saya sendiri. Dan saya memang tak bagus lah ni, nanti nak kena gini-gini. So macam tapi di sinilah saya. Kan, so alhamdulillah. So saya pun kenapa big why saya nak turunkan berat, sebab saya nak berkahwin. Saya nak berkahwin. So tak boleh nak muat dengan apa ni, songket kan. Songket. So macam dia tersendat dekat situ. So macam I need to do something ni. So benda dah trigger dah dekat mind saya. So saya macam okeylah, I decide to actually join in the program. So saya macam okeylah, saya decide untuk join the program. Dan alhamdulillah, masa tu first season saya lost about 6+ kg. So macam wow, macam gitu kan. So macam wow, amazing lah this program. So macam gitu. And alhamdulillah, saya continue dengan journey. Dan saya sebenarnya tak ada minat pun tentang business.
Saya tak ada tak ada minat pun tentang bisnes. Macam kalau tapi family background saya memang ibu saya dia memang minat bisnes. Bisnes lah, macam apa-apa pun dia memang suka bisnes. So tapi saya sendiri tak suka. Saya tak suka berkecimpung dengan bisnes. So saya decide untuk bekerja kat luar lah. So saya I was a quality assurance, senior quality assurance specialist, di mana saya memang tahu tentang programming semua. So then tapi di satu masa pun saya memang tak ada pun niat untuk nak be better. So macam okey lah, boleh stay dekat company ni sampai sampai saya pencen kan. So macam tak pernah terfikir, sebab memang kat company tu pun memang banyak orang yang pencen-pencen sampai habis lah orang dah bekerja kat situ. So saya decide okey lah, never mind. So just stay dekat sini company. Tapi alhamdulillah, kuasa Allah kan, saya diberi peluang untuk teman. Pandai tak abang saya ni? Dia sebenarnya dia tak cakap suruh pergi event. Dia cakap teman dia pergi event. So saya macam okey lah, saya teman dia. So macam masa tu first event saya adalah Ultimate Masterclass bersama Coach Nick. Saya tak pasti siapa kat dasar tu, siapa pernah attend Ultimate Masterclass dekat Coach Nick, which is was on 2019 tak silap saya. So saya join program on November 2018 dan saya fly pergi sana. Dan dari situlah di mana bermulanya terdetik hati saya untuk saya rasa feel good. Saya rasa macam macam I can actually change sebenarnya. I can be better sebenarnya. Bukan dari segi, maybe dari segi income, saya tak terfikir pun dari segi income, tapi dari segi saya sendiri. Of course kita manusia nak be better each day. Kan? So dari situ saya macam okeylah, saya decide untuk dia pun macam masa tu nak dekat kahwin tau. Dan saya macam nak ke tak nak join yang IoT tu kan. Saya pun kat sini pernah join IoT. So memang 2019 yang Ultimate IoT tu satu lah first time saya join IoT. IoT so macam ramai kan, penuh dekat hall tu. So macam saya mesti kat belakang-belakang. Tapi saya macam saya macam trigger lah dengan saya inspired dengan orang-orang yang sangat-sangat berjaya. So salah satunya macam macam diorang dapat bawa Nekoci kan. Dia betul. Ramai ni Nekoci diorang ni. Kan? And then salah satunya diorang recognize kan. Dan saya macam dari situ saya macam okay, I want to do this. Dengan I want to do this. I want to do this. Tapi saya tak cakap saya dah decide to do this. Saya tak cakap saya nak commit to do this. I just say I want to do this. Tapi alhamdulillah masa tu lepas saya lepas saya terus dah hampir saya tiga, saya bawa niat saya okay lah, saya buat posting and then saya buat kerja saya, buat take action. And then alhamdulillah masa tu close lah juga, close dalam tak salah saya 10 ke 15 orang lepas saya tu. And then jenis saya bermula, sebab sebelum tu bila saya join tu saya cuma 25%. Semua cakap situ. So macam saya macam okeylah, tak apa. And then saya cari new coach. Sebab bajet saya tak cukup untuk dapatkan 35% tu. So saya ambil 25%. So macam okey, tak apa. Dan setiap saya cakap, which abang saya cakap, tak apa, kumpul je new coach. So saya kumpul lah. Saya kumpul, then after that saya become a supervisor on May 2019. 2019 lah tak salah saya. And then from then on saya berkahwin. Then after that mindset saya dah berubah. Mindset saya macam mana nak handle semua ni kan. Macam so many things in your mind sebenarnya. Dari situ saya macam almost decide not to do this. Saya macam okay lah, tak nak buat. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, barakallah, sponsor saya ni memang agak sabar dengan saya kan. Mungkin dia nampak apa yang saya tak nampak. So saya macam dia decide untuk
ambil saya, cakap dengan saya, cakap, okay, why not you actually go to events again to actually refresh your mind. So saya macam, okay lah, tapi dah bersuami kan, so nak kena ambil kata putus daripada suami lah kan. So and then saya macam, okay, then he actually give me a question. Betul ke nak buat ataupun sekadar nak main-main saja? So di situ saya dah macam, okay, kalau nak buat kena buat betul-betul, tak boleh nak main-main lagi. Macam gitu. So macam, okay lah, I decide to do this. Okay, I will actually believe. Dia cakap, I believe in you. You actually be a person yang akan change. And then dia kasi saya question, in 5 years down the road, what is your thing? How are you? Where are you? Macam gitu. So saya macam, saya tak dapat nak answer that question sebenarnya. Saya macam, saya cuma cakap, I will make sure that I have more than 10 new kuci. Masa tu masih tik-tik kan, masa new kuci kan. 10 new kuci, and then I will change my pin from supervisor to work team to EWT. Macam gitu. So saya macam, okay, I decide to do this. Tadi cakap I want. Sekarang is the ultimatum is actually I decide to do this. So the decision yang saya buat tu, saya decide untuk do this. And then after that, of course, juga penting sangat-sangat, kuncinya adalah always go to events. Tak kisah event macam ataupun macam meeting sekecil-kecil mana tu pun, datang. You don't know that will be your puzzle yang akan solve all your questions, yang akan membantu you untuk be better. Okay? And then from then on, Alhamdulillah, lepas tu, tak kisah pun event mana, sebab saya memang dari Singapura kan. So event saya memang kat KL. KL, saya masih ingat lagi TTL dekat Langkawi kan. So macam, it's a fly je, it's okay. Jadi ke tak jadi ke, fly saja, it's okay. Saya nak ilmu. Ilmu tu yang akan bawa saya pergi further. It's the knowledge yang saya nak sebenarnya. So dari situ, dan saya tak ada supervisor lagi bawah saya. Saya macam fikir macam, okay, just focus dekat new kochi saja dulu. New kochi. Nanti boleh fikir pasal nak find a team. Macam gitu. Sebab dulu tak pandai sangat nak find. Tapi Alhamdulillah, saya seorang yang suka bertanya. Saya suka nak belajar. So dari situ, saya macam, okay, how do I actually proceed from this to this? A to B, B to C. Macam gitu. So dari situ saya go step by step. From then on, Alhamdulillah, next. Hanya saya dulu, background saya memang tengok muka tembam kan. So macam kat situ, tu adalah muka memang macam Coach Ning tadi tu kan. We are the same. Macam kita punya muka memang apa ni, berjerawat semua tu kan. So macam memang kulit saya memang sensitif, dan Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, thank you sangat-sangat kat Herbalife Nutrition dengan pemakanan yang betul. So dekat situ lah dapat ubah tabiat kita. Dan ni adalah kulit-kulit saya yang sangat-sangat best sebenarnya. Dari sini saya pun decide untuk resign and buat benda ni full time. Bila masa saya decide, saya akan share. Okay? So dari situ, saya boleh pergi staycation, boleh pergi weekdays kan, boleh pergi staycation on weekdays, boleh keluar on weekdays, tak ada yang, it's your time. Nak break your time, nak focus pun your time, you know your time, you deal with it, and you enjoy doing it. Ni yang saya suka. Okay, dan dari situlah ni adalah salah satu background. Okay, next. Di mana content kita sekarang. Okay, ni adalah timeline saya. Masya Allah, tabarakallah. So, yes, dari Jun ke November. November dari ke Mei ke active world team dengan masa tu, bila saya world team, saya decide untuk ke active world team. Memang saya tulis every time. On, saya nak jadi, hari-hari saya tulis, I want to be active world team on May 2020. Sedangkan masa tu saya tak ada team. Sedangkan masa tu kita pun tak tahu ya, situation akan menjadi macam gini.
Kan dengan adanya kisah semua virtual kan. So saya tak tapi saya decide. Dan saya macam mencari, saya ask myself, how do I actually find a supervisor? How do I actually guide this supervisor? Hari-hari saya akan tanya diri saya. Hari-hari sambil tu saya masih bekerja lah juga part time kan. Saya buat ni part time. Tapi sambil-sambil tu saya akan cari masa untuk tanya diri saya. Macam mana nak buat benda ni? Macam mana nak buat benda ni cepat, padat dengan laju-laju. Tak payah nak bila semua tengah momentum ni cepat. Kena cepat ni. Tak boleh nak waste time. Okay, saya tanya diri saya sendiri. So macam, okay. Dan alhamdulillah masa tu ada macam virtual IoT kan. IoT secara online. So dari situ saya fokus untuk bawa banyak-banyak JR coach. Banyak-banyak lah. So bila cakap banyak tu, alhamdulillah saya bawa event. Saya sebenarnya tak tahu macam mana nak share. So saya ambil peluang tu untuk saya take my advantage untuk ambil orang masuk event. Macam gitu. So biarlah ada orang-orang yang biarlah dia inspire kan dengan orang yang tengah cakap tu. Then after that nanti saya akan guide. Okay, dan alhamdulillah November ke Mei tu masa tu saya January, February dengan March saya tak ada supervisor. Saya macam okay, tak apa, it's okay, go for it. Saya still continue bawa orang masuk event. Dan alhamdulillah terjadinya active world team dengan hanya satu orang saja. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Dan dengan saya maintain high volume point jugalah masa tu. So memang 10k every single month, 10k every single month, 10k every single month. Mindset saya memang 10k macam gitu. So dan alhamdulillah terjadinya first cut get team dengan adanya dua supervisor first cut, masya-Allah tabarakallah. So saya macam yang tadi first line saya, dia ada second line kan. So sama-samalah kita sama-sama kita satu line juga bekerjasama. So dekat situlah terjadinya duplication kat sini. So ni adalah insya-Allah tabarakallah memang ni adalah timeline saya. So next. Okay, ada satu kali ni saya dah tanya diri saya tau. Kalau dekat Singapore berapa ya? 20 ke divided by 3 about 16 eh. So 8k lah kan. Yeah. So saya pernah tanya diri saya, nak tak dalam sebulan saya dapat income lebih dari RM20k. Siapa nak? Siapa nak? Okay. So dekat sini kan macam-macam sebenarnya kita boleh beli dekat ni. Maybe you all boleh beli bag, tak kisahlah apa yang you all nak beli kan. Nak kasi mak bapak ke kan. Kalau kita kasi mak bapak kita RM500, diorang akan suka. Of course diorang akan suka. Tapi kalau kita kasi dia lebih, lagi dia suka kan. So memang of course kita nak kasi lebih dekat orang tua kita, kita nak kasi lebih dekat keluarga kita kan. Semua tu adalah masing-masing. Dan purpose saya dekat sini sebab nak menjadi kaya. Sebab nak beli rumah dekat Singapore memang agak mahal. Okay, so memang I have to have the mindset of getting rich. Okay, so dari situlah saya bekerja dan after that saya pupuk saya mengurat langkah saya. Okay, so next. Semua nak kan? Saya pun excited tau. Macam nak juga. Okay, so tu. Okay, so saya ada macam saya punya perfect day. Perfect day. Because I call it Bella's perfect day lah. So every single day saya akan tune in to Mark Hughes video. Hari-hari daripada day 1 sampai day 25. Day 1, day 25 sampailah dia habis. Lepas tu continue lagi. Macam itu. So macam okay, dari situ saya dapat buildkan lagi saya punya momentum.
saya jadi excited. Kan dia kan suka recognize orang kan. Gini. So saya macam, wah macam gitu. So saya macam, saya punya aku semangat tu lagi berkubah-kubah. Okay. And then of course dengan neural, dengan affirmation memang saya tak lepas. Dan goal settings daily saya memang tak lepas. Dan saya nak berapa closing untuk hari ni, saya nak berapa lead masuk untuk hari ni, saya nak berapa posting, posting apa yang saya buat untuk hari ni, especially yang sedang part time. Ada yang buat part time tak? Okay, sedikit bonus yang saya nak share tentang part time ni. Okay, either you actually wake up early or you actually tidur lambat sedikit. Okay, you lambat sedikit untuk plan your posting. Okay, plan your posting untuk your social media lah, kan? Plan your posting every single day and you know what you want to post that time. Okay, so yes, wake up early or stay up late. Stay up late sikit, lambat je. Jangan terlambat lah, lambat sangat lah kan? So, wake up late, plan your day and dari situ you boleh takkan terlepas pandang. At least you dah ada guideline nak follow. So dari saya daripada saya buat part time kan, daripada part time dan alhamdulillah saya decide untuk fully bila saya dah touch AWT lah, saya terus nak resign terus and then from then on saya masih buat saya punya goal setting, saya planning posting hari ni nak post apa, IG story apa, then after that dalam goals hari ni saya akan tulis okay macam dah tengok video Mak Hughes tak, dah buat neural, lepas tu saya akan cross. Bila kita cross benda tu sebenarnya it's the best feeling yang kita dah capai for the day sebenarnya. Okay, and then of course dari segi kita giving tak semestinya giving giving dari segi mata wang saja, tapi giving dari segi value apa yang kita boleh kasih dekat orang sebenarnya. Okey, tak kisah dekat group coaching ataupun dekat you punya IG okey atau Facebook lah, social media platform ni. So dari situ and then the last part is actually to be happy. Senang kan nak be happy sebenarnya. Find something that make you actually happy. Bila kita happy, senang sebenarnya nak mudah untuk kita nak attract orang untuk masuk. Kan? So macam it's actually energy yang sangat positif. Bila kita happy, kita buat benda ni happy, kita pasang niat, okay hari ni nak close 3 ni kunci. So macam dah nampak ada bank slip tu. Dan saya always, saya nak share lah, saya always have something yang saya nak beli at the end of closing. Bila kita close orang kan, dah excited ni nak beli macam baru-baru ni. Baru terjadi dekat saya, awal bulan tu, saya macam cuma dapat close 2 orang je. Awal bulan sampai 26 Ogos, saya masih ada 2 orang je. Saya macam, apa ya saya tak buat ni eh? Saya forgot to be happy sometimes. Saya forgot to be happy. So from then on, and then saya letak saya punya reward, saya nak okay. Saya nak beli ni. Nak kena beli, tak boleh cheat lah. Tak boleh cheat lah kan. Macam kita diet, kita tak boleh nak cheat. Kalau kita dah dapat orang, 10 orang gitu, baru kita beli. Macam gitu. So I have my reward. I believe you need to have your reward as well. So letak reward. So dah close 5 koci, nak beli apa? Beli kasut. Benda-benda yang buat you all happy. Nak beli mangkuk ke, periuk ke, kan? Nak beli iPad ke, MacBook, tak kisah. Tapi kena jelas. Then be excited, be happy. Okay, hari ni nak close lagi 4 lagi ni nak close. So bila dapat 4 ni dah boleh beli macam gini. We dah boleh beli tudung. Macam gitu. So macam excited. Saya macam yes, I can. So dari situ macam benda-benda ni akan flow sebenarnya. Tapi kita sedar late kan masuk. Kita jadi excited nak close. Sebab kita dah fine tune. Macam kita dah ada kita punya goals dah. Saya memang a goal setting person. Okay, so macam ni dah buat ni, so next dia nak buat apa? Macam pin dah dapat pin ni, so next pin apa? So how do I achieve this pin? How many people I need to put in to actually have this, to actually have this pin, to qualify for this pin?
saya memang seorang yang goal-setting person. Saya tak pernah nak macam, kalau benda ni boleh buat laju-laju, boleh buat cepat-cepat, boleh buat momentum, kenapa kita sendiri tak nak buat cepat-cepat? Kenapa kita nak bandingkan orang lain? Orang lain, wah, orang lain tu cepatlah. Jadi kenapa kita tak boleh nak buat macam itu juga? Kenapa dia boleh sedangkan kita tak boleh? Kenapa kita kena fikir yang kita tak boleh? Kan? Pernah tak tanya dekat diri sendiri, kenapa kita tak boleh? Kan kita kena, sometimes kita kena istiqamah lah dekat benda ni, sebab kita nak benda ni macam, of course lah kita nak benda ni cepat-cepat. Kita tahu benda ni boleh buat, tapi kita sometimes kita tak nak buat. Kan, so ni adalah salah satu tips kan. Banyak kali ni tak jumpa kira nak tukar. Okay, kena pandai untuk shift you all punya mind. Tak perlu nak larut dengan kesedihan. Everyday pun, hari-hari saya akan, bila bangun tidur, saya akan sedikit tips, saya akan lagi tips. Saya akan share, saya suka. Everyday in the morning, saya cakap, today is a brand new day. Yesterday was, apa tu, it's just yesterday. So today is a brand new day. I can be better from yesterday. Hari-hari saya akan cakap dekat diri saya, okay, dah habis dah semalam punya cerita. So tak payah nak sedih-sedih lagi. Dah pas dah. Dah larut dah semalam punya cerita tu. Dah habis dah. Dah tak ada cerita dia lagi kat situ. So hari ni macam mana kita nak tampal balik benda yang berlaku dekat semalam tu. Supaya kita tak, kita tak buat lagi. Kita learn from mistakes. Okay, saya pun sebenarnya manusia biasa juga. Tapi saya pasti hari ni is a brand new day. Kan, hari ni is a brand new. Hari ni kita belajar something different. Kan, betul tak? Daripada semalam. Semalam kita belajar lain. Hari ni kita belajar lain. Kan, betul tak? Betul kan? So, hari ni kita belajar lain. Kita tambahkan lagi kita punya ilmu. Hari ni kita jumpa dengan orang ni. Tak tentu pun kita nak jumpa orang tu hari ni lagi. Tak kan? Kita jumpa orang baru lagi. Sekarang kita jumpa dengan saya pula. Betul tak? Okay, so next. Alright, so mindset. Mindset saya dulu memang tak pernah nak macam dia tak kuat macam, sebab tu saya macam cakap, oh, I want to do this. Saya tak cakap, I decide to do this. I commit to do this. Dan saya macam, okay lah, macam that's why saya macam, boleh je decide, tak nak buat benda ni kan. Macam gitu. So, sebab tu, kekuatan mindset kita adalah mana kita punya inner strength tu akan bantu kita untuk keep on going. Apa-apa terjadi, jalan je. Apa jadi, jalan je. Tak kisah orang nak cakap apa, buat bodoh je. Kita jalan. Kita sendiri jalan. Nah, kita yang pay the bills, not them. We are the one that paying the bills. Kan? Pakai guna kita kena adakan apa tu, wang tu untuk kita nak bayar apa makan kan. Semua tu adalah menggunakan wang. So, of course, bila kita orang tu akan cakap je. Tapi kita sendiri yang paying the bills, right? And then, that's the thing yang buat saya untuk the power of decision. So, that's why sangat-sangat important kalau kita bila kita cakap kita nak dengan kita decide, tu adalah something yang different tau. Kalau kita cakap kita nak decide, okay, I decide to commit in this, benda tu jadi different. Kita boleh rasa macam, oh, energy kita lain sebenarnya. Tapi kalau kita cakap, okay, I want lah. I want, you want, everybody want. But nobody want to do. Kan? So bila kita cakap, okay, I decide to actually commit with 20 new coachee every single month. Nampak tak? Energy dia lain kan? Macam, tapi I want to commit, I want to have 20 new coachee. I want to have, but nobody want to do it. Nobody wants to take action about it. Tapi bila kita decide, kita akan, of course, kita punya kita diri kita sendiri tu macam nak plan. Okay, nak nyari plan berapa posting. And then kita put into action on kita punya, apa tu, kita punya decision tadi. Okay, so whatever that's going to happen is going to happen.
tapi kita dah decide untuk commit in this. So tiada jalan lagi, kita kena terus jalan je lah. Kita terus jalan, tak kisah orang lain. Sebab memang saya macam okay, so, bila saya dah decide, bila saya dah commit, I want means I commit means I commit. Tak kisah apa challenge yang saya perlu lalui, sebab kita memang deal dengan manusia. Kan? Deal dengan manusia, tahap kesabaran kita memang perlu tinggi. Perlulah tinggilah tahap kesabaran dia. It's okay kalau orang tu macam tak nak ke apa ke, it's okay. Just let it be. Saya dekat je, saya tak rugi, dia yang rugi. Macam gitu. Kalau orang tak nak join group coaching saya, it's okay, saya tak rugi, dia yang rugi. Saya find next person. Okay, so that's how I actually decide myself to actually have the mindset yang okay, nak kena ada purpose. Kat sini kita ada purpose. Purpose nak, for example, nak 10 ni kunci tu macam saya cakap tadi, purpose 10 ni kunci tu nak apa? Kan, boleh cari reward. Excited sangat kalau kita nak cari reward ni. Okay, dah 10 ni kunci, nak beli apa eh? 20 ni kunci, kita tulis nak beli apa. Okay, so that's how, okay, tadi saya cakap pasal saya punya, apa ni, everyday saya tulis kan, saya memang suka tulis, apa-apa yang saya tulis, saya tulis, sebab saya tak pernah nak believe dekat saya punya mind, takut terlupa nanti habis lah kan, macam ada apa-apa ke nak post, nanti saya cepat-cepat saya tulis, so buku ni memang saya bawa mana-mana. Ni dah buku ke, ni lah buku ke keenam tak salah saya. Dalam jenis saya dalam ni. So macam kalau dah habis je tukar buku, dah habis tukar buku. So at least saya tahu apa saya nak post, kalau ada macam tiba-tiba ada idea kan, okay, tulis. Dan goal macam saya cakap tadi, goal setting saya memang hari-hari 14 pagi malam saya tulis saja hari-hari. Saya pernah masa tu saya nak resign daripada bekerja kan. Saya nak berhenti kerja, I want to resign to daripada pekerjaan saya. Kan? Tapi saya tak tahu, bukan tak tahu, tak takut. Saya pun manusia juga, okay. Saya pun takut tau, saya macam boleh ke kan, macam gitu. Well, memang mindset saya memang dah, come on, you can actually do it, come on. So, dan situasi dekat situ pun, it's actually sebabkan pandemik semua ni kan. So macam kalau time tu semuanya kena bekerja dari rumah kan. So dia macam okay, bismillah, saya decide untuk resign. Sebab memang dah tulis dekat goals tu, saya nak resign, I will commit in this fully. So dari situ lah saya, perjalanan saya start dari situ. Dan saya tak pernah nak tak fikir balik benda yang tu, okay. And then that's the power of decision yang you all perlu ada, okay. Next is actually kekuatan dalam diri sendiri dan bukan kelemahan. Sering kali saya nampak orang, alam aku saya tak boleh nak buat lah, belum buat lagi dah tak cakap tak boleh. Okay, find your kekuatan, apa yang you all rasa kuat dekat dalam diri. Untuk saya sendiri, saya suka baca-baca artikel. Dekat baca artikel tu, saya suka share lah dekat saya punya IG story tu. Saya suka share tentang diri saya, tentang life saya. So siapa yang memang follow tu memang akan nampak muka saya sahaja. Okay. So dan value-value yang saya kasih tu, memang saya suka daripada apa yang saya baca, artikel-artikel yang saya baca. So tu adalah kekuatan ataupun value yang saya nak kasih, bukan saya dekat good coaching, tapi dekat IG posting lah. Tu adalah saya punya kekuatan. Saya tak pernah nak fikir tentang kelemahan saya. Saya tak pernah nak fikir tentang apa yang saya tak boleh buat. Yang ni saya boleh buat, saya fokus yang ni lah. Yang ni yang buat saya berjaya. Kekuatan yang saya dapatkan adalah di sini. Dan of course jugalah dari segi awareness. Kita kat sini nak bantu orang untuk turun berat. Body kita pun kena ada before, after, 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 after. Tak boleh nak before, after, before. Betul tak? Dan mind saya pula, saya suka fit dekat apa tu,
Dengan kalau ada macam buku-buku Power of Now kan, buku Power of Now, buku-buku SOGR, buku-buku yang buat saya lebih better. Kan, so dan body tu yes, result diri sendiri tu dah sangat-sangat penting. Sebab orang nak tengok you all punya results. So tu sangat-sangat penting. Dan of course juga dari segi soul kita kan, kekuatan kita dengan Allah SWT macam gitu. So mungkin dari segi apa tu, dari segi soul kita, dari kita relationship kita dengan manusia juga, tu memang saya jaga baik-baik. Kalau saya belajar juga daripada apa ni, saya punya input juga, kalau kita jaga apa tu, kita punya apa tu, kita punya adab dengan ataupun kita punya relationship dengan Allah SWT, Allah akan jaga kita punya relationship dengan manusia. Tak perlu risau tentang tu. Itu adalah something yang saya buat dan something yang saya selalu praktikkan. InsyaAllah. Dan saya pun sendiri tengah istiqomah juga, dan saya pasti semua kat sini pun boleh buat. Kita sama-sama istiqomah dalam kita, perjalanan kita. Not to only be healthy, tapi kita nak jadi be better person. Be a better person. Kalau kita tak buat sekarang, dia lagi nak buat kan? Betul tak? So, and then of course juga, perjalanan saya, yes, perjalanan saya dalam dalam saya jadi coach ni adalah benda-benda yang saya buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari saya buat bila-bila apa tu, bila saya menjadi apa tu, decide untuk buat bisnes ni lah. Okay, so ni adalah hari-hari memang saya buat. Hari-hari saya akan, macam tadi saya dengar Mark Hughes, hari-hari saya dengar maybe, apa tu, kalau satu hari tak buat rasa macam, apa yang tak buat hari ni eh? Macam gitu. Dia bila tengok dekat apa tu, tengok dekat kita punya, saya punya goals tu, saya macam, alamak belum take lah benda ni, alamak belum buat lah benda ni. So kita reflect balik. Macam saya cakap dalam nampak tadi, think on paper. Yes. So apa-apa yang saya nak buat, saya tulis dekat paper. Alright, so next. Profitable person. Okay, how to be a profitable supervisor. Siapa nak tak jadi profitable supervisor? Hari-hari tengok tu. Saya punya tu adalah saya punya kit presenter tu. Saya memang ambil gambar, saya macam visualize, saya memang apa itu, saya believe that ramai orang sana kat luar sana masih nak turunkan berat lagi, masih nak cari bantuan untuk turunkan berat lagi, dan masih mencari seorang coach untuk guide diorang untuk turun berat. Okay, that's when I believe that setting goals, so saya memang goals-based person kan, set the target, you believe that you can actually capai benda tu, and of course to make it happen, you plan and it, you take action, of course it will definitely happen punya. Okay, then bila you set your goals, of course you have your vision, of course you have your purpose, not only dari segi you sendiri tapi your team, what goals that you want for them. As a leader, memang kita nak kena ada goals untuk them juga. Kita cari kita punya vision untuk diorang. Kita bantu diorang untuk sometimes diorang pun sama-sama kan. Saya pun dulu sama-sama juga. Tapi kita as leader, kita nak kena apa tu? Bantu diorang untuk clearkan lagi diorang punya vision. So that's why every month memang saya akan ada saya punya monthly goals. Okay, saya punya monthly goals dan saya punya apa tu, goals untuk PDT, personal development saya, dan of course juga untuk team saya, yang perlu ke next level, how many more ke next level, how many new supervisor I want to have. So dari situ bila saya set target, saya clear dengan apa yang saya nak untuk bulan ni. So bila saya clear dengan apa yang saya nak untuk bulan ni, of course kita pun boleh work towards it. Okay, kalau kita tak clear, kita tak tulis. So bila kita tak tulis, benda tu akan jadi sama-sama. Kita tak tahu pun apa yang kita nak untuk bulan ni. Then the month will pass. Sekejap je hari tu akan berlalu.
Macam sekarang dah 5 September. You all dah buat tak goals you? Untuk bulan ni nak capai apa? Kan? And then of course juga be a good team player. Okay, so macam untuk saya sendiri, saya memang ada memang every single week saya akan ada focus meeting lah. We call that focus meeting. Every single week, which is Tuesday, memang kita akan bincang. So kita akan bincang what kind of challenge that we have this week. Apa actually yang kita boleh improve dari segi group coaching. Apa lagi yang you all challenge yang kita boleh improve. Kita boleh improve dari segi group coaching. Improve dari diri sendiri. Apa goals yang kita ada untuk bulan ni. As a team. As a team. So, how to make it happen. So, like tu kita akan layout semua benda. Okay. And then next is all about duplication. Saya memang duplicate apa yang coach saya cakap. Dia cakap gitu, saya cakap gitulah. Dia cakap gini, cakap A, saya cakap A. Okay, tak apa, A. Buat sampai jadi. And then I always have the mindset, kalau kita nak orang tu buat 10K, kita sendiri nak kena buat 10K dulu. Atau more, 11, 12. Okay. And then dari situ, bila kita dah fine tune dekat duplication kita, dari situ macam benda tu akan sangat-sangat mudah. Sebab kita sendiri boleh share apa yang kita buat bila kita dapat 10K. Apa mindset yang kita gunakan bila kita buat 10K tu. Sangat-sangat mudah sebenarnya. So kita nak orang tu buat 10K. Kita sendiri belum work towards that goals. Kalau sama-sama nak buat sama-sama, kita kena buat dulu lah. Kita kena buat dulu. Kita perlu buat dulu. We are the role model for everybody. Kita kena buat dulu. Okay. Then fast actions, fast result. Dari segi MC, dari segi VP, dari segi closing, dari segi RO. Semua ni saya nak fast. Of course, saya ada dalam mindset, okay, nak cepat. Nak kena cepat. Semua dah tengah on momentum ni. Okay, apa vision yang saya boleh buat? Apa lagi value saya boleh kasih dekat saya punya leaders? Saya dah, apa ni, saya dah terapkan. Saya dah ada vision dekat orang. Dan dia orang sangat-sangat clear dengan apa yang saya nak sebenarnya. Saya punya, apa tu, saya punya leaders. So, dari situlah, bila kita work together, that it's when everybody is working towards the same goal. Everybody is working towards the same goals. Everybody will have the same mindset. Everybody will have the results. And that is when everything will make it happen. Because everybody believe that is called unity. So kat sini kan ada unity. Kalau coach je buat macam ini, tak perlu tanya question kenapa. Buat je. Dia lebih better. Dia tahu dengan lebih better. Kenapa lebih better dia tahu better kenapa benda tu boleh terjadi. Okay. So dan saya tak ragu pun. Saya pasti benda ni akan happen. Then of course decide to make it happen as well. Okay, so next. Okay, ni adalah growth saya. Maaf, tapi dia sebenarnya is actually total supervisor for first sampai 3 line supervisor. So boleh tengoklah January sampai ke ni kan, January sampai ke April memang tak ada supervisor. Kan, so dari situlah bila saya decide untuk make it happen. Sebab saya cakap tadi kan I want to do. Yeah, I want to do but I don't know how to do. Everybody don't know how to do. Okay. Then from then on, saya decide untuk do it. November 2019, I decide to actually go to active per team ni. Maksud tu belum ada apa team tu yang gitu. Macam tapi, Alhamdulillah, berlakunya, terjadinya somebody yang betul-betul nak ada mindset dengan saya juga, sama-sama nak teruskan business sama-sama yang believe that this thing can happen. Biasalah me then after that dia terus dia punya growth tu saya maintain dekat situ. Sampailah saya ke January 2021, Alhamdulillah dari situ juga saya memang maintain dari segi RO juga. So because saya sendiri dah ada mindset yang macam
okay, benda ni tak boleh buat lama-lama. Kenapa nak buat lama-lama? Kena buat cepat-cepat. Benda ni nak kena buat cepat-cepat supaya everybody will grow together. Everybody tengah growing ni semua ni. So saya memang memang nak kena cepat. Macam itu. Tapi dengan, of course lah, dengan adanya guidance, semua tu lah kan. Dan dari situ juga, Jun, Ami, Jun dan Alhamdulillah Julai hari tu, memang Masya Allah memang terus ke first cut millionaire team. Nampak tu. So Alhamdulillah Masya Allah Barakallah. Tapi it's okay, it's not happening yet, but saya akan work towards be better. Saya akan come back stronger. You have to have a mindset of coming back stronger. Stronger, stronger, stronger. Always be stronger. Sebab kita adalah proses, learning proses yang kita berlaku. Dan Masya Allah, memang semua boleh buat sebenarnya. Have the mindset juga, okay, bulan ni nak pin apa eh? Bulan ni nak pin apa eh? Macam gitu. Tak apa, dream big. It's okay. Okay, so next. Okay, saya selalu ingat dengan part R ni. Okay, ambil tulis eh. Okay, tulis eh. So, first R adalah refresh niat. Refresh niat sebelum kita masuk. Yes, dream big tu free je. Alright, so sebelum kita nak apa tu, sebelum kita nak mulakan hari kita, apa niat yang kita nak buat? Apa niat yang kita ada? Dan semasa dalam event kan, dalam event, dalam seharian yang kita buat, semasa dalam tu apa yang kita buat, apa yang kita niat, dan selepas tu apa niat yang kita ada. So kita keep on refresh kan kita punya niat. Semua yang kita buat perlu ada niat kan, kan. Dan kita kena keep refreshing kita punya niat. Number 2 adalah reset kita mindset. Don't think about the bad side of yourself, tapi think of growth, increasing your mindset to be better. Okay, macam always be better. Okay, and then 3 adalah review kita punya semangat. Perlu ada semangat yang percaya kepada diri sendiri. Percaya yang benda ni akan berlaku. Percaya yang kita akan ada team yang banyak yang akan sama-sama ada mindset sama macam kita. Okay, dan 4 juga adalah remind yourself to always be grateful. Dengan nikmat gitu kan, dengan kita bersyukur, nikmat tu akan bertambah, bertambah dan bertambah. InsyaAllah tabarakallah. Dan saya sendiri akan, saya rasa macam dah saya perbual banyak sangat. Kan? Okay, so tak ngantuk kan? Tak ngantuk kan? InsyaAllah. So saya selalu end my day with next. For things to change, you have to change. For things to be better, you have to be better. So you have to start to be better. You have to start to change to be better. Okay? So Alhamdulillah, semoga sama-sama kat sini saya punya sharing beri manfaat. Dan semoga kita learn something, belajar something dan keep on going. Never give up. Okay, so Alhamdulillah, itu saja sharing saya untuk hari ini. Over to you, MC. Wow, thank you Coach Bella, amazing sharing kan. So kita buka Q&A session. Kalau macam ada soalan, boleh type dekat chat, saya akan bacakan. So sambil-sambil boleh share apa yang anda belajar hari ini. Number 4 tu remind yourself to always be grateful. Okay, ada soalan ke? Boleh type dekat chat. So thank you so much. Ada juga soalan, bagaimana coach set mindset junior coach untuk jadi heavy hitter? Okay, so of course, thank you for the question. Siapa tadi tu? Okay, tak tahu siapa tadi. Okay, so thank you for the question. Alright, so ambil masa. Okay, tak semua yang akan, of course,
ada apa tu, cepat-cepat dia akan macam terus buat 10,000 kan. Untuk saya sendiri pun tak cepat-cepat masuk 10,000. Saya masuk dalam probably 5, saya masuk then for then 10. So basically it's a step by step process. Of course diorang kena buat 2-5 dulu kan, untuk junior coach to actually be apa tu, dia pun diorang punya apa tu stability in the business kan, it's okay. So dari situ saya tengok, saya keep reflecting on their progress. For example, diorang tak pernah buat 2-5. Example lah, for example kan, diorang tak pernah buat 2-5. So saya macam decide, okay, to do a 2-5, 2-5-0-0, how many kochi you nak kena ada? For example, kan, how many kochi you kena ada? For example, okay, saya ada 5 lah coach, okay, saya ada 5, okay. For example, 5 is, okay, so berapa yang you punya goal? Saya tanya dia dulu tau. Saya nak make sure that dia understand apa yang saya actually buat. Okay, so saya bila dia cakap, okay, saya nak close yang ni, saya say, so yang ni jadi 2-5. So macam, okay, best. Apa kata, saya selalu akan macam suggest. Saya to actually make them believe, I have to believe them more. Saya akan suggest, why not you buat 3,000? Terus dah macam, oh mak, dia trigger kan. So macam, why not you actually buat 3,000? Boleh 3,000 ni? Dengan you punya ni, dengan seniors lagi, boleh sebenarnya buat 3,000. Dari situ. And then yang sikit-sikit ni, yang macam 5,000, 500, saya akan cakap dengan dia, apa kata buat 6,000? Kan something different untuk bulan lepas. Kan, so macam saya akan macam apa tu, saya akan suggest. So saya akan suggest diorang, okay, why not you actually do 3,000, why not you actually do 5,500. And then of course juga, of course sebelah diorang kasi macam promotion kan. Then from then on diorang selit, saya suka selit dengan promotion tu. So saya cakap, okay lah, kalau dapat macam ni, dapat promotion yang ni kan lagi better daripada yang ni. Okay, so insyaAllah semoga jawapan saya bermanfaat. Thank you. Okay, next kita ada soalan. Apa persediaan Coach Bella sebelum decide untuk decide jadi full time lah? Apa persediaan saya? Okay, saya make sure that saya saya stable dulu. Tapi dari segi mind saya stable dulu. Saya believe that okay, I can do this, I will do this, I decide to do this. Macam dari situ, from then on, tanpa saya buang masa lagi, terus saya terus kasi resignation letter tu. So saya macam tak fikir, saya tak ambil masa yang lama sebab memang probably because I have that goals to resign. So that's why rasa macam apa ni, rasa macam dah mantap lah benda-benda tu semua tu. Walaupun keadaan masa tu masih pandemik kan, 2020 masih kita masih lah sekarang juga kan. Tapi agak ni lah, dia agak merebak juga masa 2020 tu. So macam walaupun keadaan macam itu, saya masih decide juga saya nak resign. So keadaan apa-apa pun, environment apa-apa pun, kalau you sendiri rasa yang apa tu, you sendiri rasa yang you boleh untuk you rasa macam benda tu dah macam cekal kan, benda tu dah rasa macam okay, dah masuk dekat you punya mind tu, okay lah, bismillah, saya terus buat. Okay, next, berapa gaji Herbalife masa resign? Masa tu level apa? Masya Allah. So, masa tu saya resign waktu AWT first cut get team. Tak salah saya. Masa itulah tu agak. Yeah. Yes, if I'm not wrong. Okay. Then, masa tu gaji saya about 8-9K. Sing dollar lah. 27,000
pukul 7,000 masa tu saya aktif voting. Yes, correct. SGD. 8 sehingga 9K. Saya 7 about there. Ya, yeah, 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8 ya, saya ingat. 7,000 sampai 8,000. Okay, yes. SGD. Okay, so last question. Apa di, kalau macam masa part time tu macam Coach Bella bahagikan masa sama full time sekarang, apa daily activities Coach Bella? Oh, maksudnya macam part time ke daily activities ataupun full time sekarang punya activity? Masa part time tu macam bahagi masa sebab kerja kan? So that's why tadi macam saya mention tadi, apa tu, kalau masa part time ni tidur lambat sikit ataupun bangun awal sikit untuk kita nak buat planning posting, apa yang kita nak sebenarnya untuk kita punya posting tu. Okay, so bila kita dah tahu kan posting apa yang kita buat, kita dah tahu, okay, on the way kerja tu, saya buat posting. For example, kita start kerja pukul, untuk saya sendiri start kerja pukul 9. So on the way kerja tu, saya buat posting, satu posting naik. And then after that, bila dah, apa tu, bila tengah on break, kadang-kadang tak ada kerja, tak dah habis kerja sikit kan, saya buat posting, saya jenguk-jenguk sikit, lepas tu posting lagi. So and then saya jenguk kat group coaching saya. So sambil-sambil tu, memang saya bagi masa, saya cuik-cuik masa lah sikit untuk time-time bekerja ni. Tapi bila part-time lunch break tu, saya memang bagikan masa lunch break saya. So saya korbankan sometimes lunch break saya untuk saya nak reply leads saya. Saya korbankan sedikit masa untuk, sebab ni adalah amanah kita. Dan time kita bekerja juga, tu adalah amanah kita juga. So kita kena habiskan dulu kerja dekat office, dekat mana-mana dulu. Lepas tu kita boleh get back balik dekat group coaching. Gitu. So, dan of course juga dari segi, it's like about time management jugalah. Time management untuk dari segi posting memang saya list. Dari segi time, probably time upgrading eh. Time upgrading bila nak call-call orang tu, pun saya bagi masa juga. So memang sangat-sangat penting bila part-time ni, part-time ke full-time ke, your time management pun kena sama. Kena check balik. Okay, so dari situ memang, that's why saya suka tulis. Kalau saya tak tulis, saya lupa. Kalau saya tak lupa, nanti dah memang haru biru saya punya day tu. Jadi tak best. Okay, next, berapa average NC Bella, Coach Bella sebulan, dan macam mana, dari mana tu NC, dari social media yang mana, IG ke, Facebook ke? Okay, every month memang 15 ke 20 NC, okay, and semua dari IG. Okay, retention rate senior? Retention rate senior, 80 to 90%. Masya-Allah, tabarakallah. Wow. Okay, so next question, macam mana Coach Bella control group team coach? Sorry? Macam mana Coach Bella control group team coach? Okay, control. Sebenarnya saya tak suka nak control saya punya team coach sebenarnya, tapi saya agak firm dengan diorang. So because I have my vision for them and they know what's my vision, so kita sendiri kena kasih tahu apa kita punya vision dan apa vision yang kita ada untuk diorang. Sama-sama kan, unity. So bila part diorang tahu kita punya vision, diorang tahu berapa yang, apa yang saya nak, apa yang diorang nak, saya tahu. So dari situ kita work together. Dari segi contohlah, for example, baru-baru ni 190 days lah. 190 days saya dah tengok, saya memang agak untuk nak tengok diorang punya posting berapa, diorang punya IG story tu berapa, dan diorang punya goals apa. So dari situ kalau kita macam, saya selalu believe kalau kita ramai-ramai apa ni, doakan each other, dekat situ kejayaan sama-sama pun akan ada.
So sebab saya memang apa ni, saya memang a goal setting person macam saya cakap tadi. So memang team saya memang tahu saya memang goal oriented. So kalau kita saling doakan each other, so kat situlah everything will make it happen. Sama-sama ni. Saya believe on that. Okay, so yang next selepas Coach Bella berhenti kerja, apa daily activities? Macam apa ni, lepas berhenti kerja daily activity saya maybe saya more dekat rumah. Saya suka probably buat apa activity activity saya kat rumah, spend time dekat rumah dengan family, and then maybe buat kerja, kan, buat skipping, main game. Saya suka main game. Saya suka main game. So it's my enjoyment. Bila main game tu boleh buat saya happy. So something yang make you happy, buat je. Something yang make you happy, why not? Kan? So apa tu? Kalau macam game zombie-zombie, saya suka. Bunuh-bunuh zombie kan? Saya sukalah. Kan? Alright. Okay, NC Coach Bella dari kebanyakan dari Singapura ataupun Malaysia. Singapura. So memang adalah juga daripada Malaysia, tapi purata memang almost 100% memang daripada Singapura. Coach Bella ada buat marketing. Ada IG ads. Kalau kat Singapura tak ada apa tu nama dia? PR eh? Paid review. Kalau Singapura tak ada paid review. Kalau Singapura kita main ni adalah, kita buat IG ads. Okay, next. Apa contoh posting yang Coach Bella buat? Posting contoh yang saya selalu buat, okay, kebanyakan adalah muka saya sendiri. Kalau boleh tengok, testimonial saya, kebanyakan testi saya sendiri. Cuba tengok. Boleh pergi ke IG saya, diet with Bella _. Tu adalah contoh yang saya suka share tentang daily activities. Maybe saya main-main dengan anak saudara saya. Saya tengok movie ke. Tapi dari situ saya suka selit-selit juga tentang value. Value apa yang apa tidak, apa value yang saya suka kasih tu daripada kita kena rajin sikit lah. Kita kena rajin sikit baca baca hal ihwal tentang kesihatan. Dari situ kita banyak sangat tips yang boleh kita baca. Dari situ kita boleh tengok, dan kita dari situ kita boleh kasi value dekat orang lain. Maybe orang lain nak tengok kita sebab kita punya value, ataupun orang lain nak tengok kita sebab kita punya results. A lot of people maybe inspire kita dengan berlain-lainan. So kita kena tengoklah apa yang orang tu suka dekat diri kita. Okay? Okay, so last question. Satu minggu berapa kali meeting dengan team? Satu minggu satu kali. Kalau ada macam, kalau urgent-urgent tu, satu minggu dua kali lah. Termasuk dengan apa ni, book club kan? Book club. Tiap-tiap hari Sabtu tu, termasuk tu kadang-kadang tiga kali seminggu. Tapi purata ni adalah dua kali seminggu lah, termasuk dengan book club. Okay, so yang ni betul-betul last. Berapa? Boleh. Average Coach Bella spend untuk IG ads, dan biasa berapa leads masuk, dan runs everyday ataupun selected time? Okay, so kalau IG ads ni saya suka run almost 1 month. Macam itu 30 days saya dah, takut saya lupa. Kalau lupa ni dah tak termasuk lead kan. So saya suka run almost 1 month tu. Dan tadi contoh berapa satu posting tu berapa saya spend, is it? Yeah.
Spend okay. sama run every day is kah? Every day. Okay, so dia run every day. Spending untuk 1 month, satu apa tu, satu IG ads about $300. Lepas tu RM900. Tapi hari-hari lah dia run. Yes. Saya nampak tadi buku apa? Buku Science of Getting Rich. Saya inspire dengan results coach apa itu coach Azman tadi, coach Nur Azman. Yes. Okay, so thank you so much coach Bella. Thank you sama-sama kita thank you dekat chat. Thank you coach Bella, banyak kita belajarkan. So sama-sama kita doakan coach Bella go next level kan. Okay, so thank you coach Bella. Thank you semua. Semoga insyaallah sharing saya tadi bermanfaat dan kita keep going. Never look back dan every day is a new day. Yay. Okay, so next kita ada recognition session. Okay, so saya nak menjemput speaker kita, get team member Nick Muhammad Polo Kin-in bin Nikman. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Coach Ning kerana sudi menjemput saya. Masya-Allah kena ni aku. Hai. Okey. Terima kasih yang sudi komen. Kalau ada komen tu maksudnya suara saya sangat jelas lah. So harap lepas ni dapat menusuk kalbu. Okey, insya-Allah. Okey. So pada sesi petang ini, terima kasih kepada tim SOS kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan. Pada asalnya satu je, tapi dia jadi dua. Dia upgrade sikit. Okay, so insyaAllah pada petang ini saya akan hostkan untuk recognition. So ada tak yang first time jumpa saya kat sini? Okay, sebab saya tak adalah famous sangat. Alright, so jom. Nama saya ialah Nik Muhammad Polo Kin bin Nikman. Boleh panggil saya Coach Polo. Dan ini adalah transformation saya. Saya seperti anda semua juga bermula nak turunkan berat badan. Kan mungkin ada masalah. Yalah, bila badan besar ni biasanya masalah dia ialah malas ataupun susah nak bergerak. Okay, dia combine sekali, compounding effect kata. Okay, so alhamdulillah. Saya sangat kagum dengan transformasi diri saya sebab pada mulanya macam tadi kan, kita terlalu fokus pada kelemahan kita kan. Tak bolehlah nak turun berat, tak bolehlah nak buat tu, tak bolehlah nak ni kan. Tapi bila kita join program, sebenarnya kita memberi kepercayaan ataupun peluang kepada diri kita sendiri untuk turunkan berat badan. So alhamdulillah, gambar yang belah kiri tu anak nombor dua saya. Dulu dia kecil je, sekarang dia besar, saya pun boleh dukung dia lagi. So saya yakin siapa yang kat sini suka, boleh kalau diberi pilihan lah, nak tua dengan sihat ke ataupun nak tua dengan sakit kan. So pilihlah. Jangan beritahu saya, tulis dekat chat tu. Saya nak tua dengan sihat. Okay. So alhamdulillah. Next slide. Thank you Nur Afira. Okay. Okay, so kenapa saya buat bisnes Herbalife ni? Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya masih lagi bekerja separuh masa dalam Herbalife ni. Saya mula join Herbalife ni
3 tahun selepas Coach Ana, isteri saya, bermula. Okay. So nampak tak hidayah tu lambat betul nak datang. Kan? Sebab orang lelaki ni biasanya dia slow sikit ataupun dia ego dia tinggi. Okay. So pada anda yang di luar sana kan, yang supervisor baru, mungkin anda orang kata, ada istilah ni kita panggil satu enjin, dua enjin kan. Berapa enjin pun tak kisahlah. Kalau anda mula-mula buat ataupun mungkin tak dapat result lagi, yang paling penting ialah keep on going. Okay, teruskan, sebab pasangan kita ni sebenarnya dia nak tengok kesungguhan kita. Samalah juga dengan koci-koci kita. Diorang nak tengok kesungguhan kita, macam mana kita nak handle diorang, macam mana kita nak guide diorang untuk dapatkan extra income. Kalau kita dapat income, pastikan kita punya supervisor bawah kita pun dapat extra income juga sama macam kita. Okay. So why saya sebenarnya pada mulanya tak berapa nak clear. Sebab apa yang saya nampak ialah, saya pada mulanya agak skeptical. Saya agak skeptical macam, sebab saya terlalu kena tinggal kat rumah, kena jaga anak. Okay, Coach Ana pergi training. Coach Ana pergi training, saya duduk rumah jaga anak. Macam mana ni? Kan nampak sangat suami misali kat situ. Tapi walau macam mana pun, saya beri peluang kepada Coach Ana dan juga saya beri peluang pada diri saya. Sebab lepas dia balik training, dia share. Dia share dengan saya apa yang dia belajar, apa yang dia dapat. So yang paling penting ialah, training hari ini, apa yang anda dapat, apa yang anda belajar, anda kena apply dan share dengan tim anda. Okay? Sebab ilmu tanpa amal tu dia macam sia-sia. Okay? So paling penting kita dapat, kita apply dan kita terus share. Kan? So big why saya sebenarnya, saya nak support Coach Ana, itu je. So gambar yang kat tengah tu sebenarnya Coach Ana sedang menghadapi cabaran. Cabaran yang paling besar dalam hidup dia dan juga dalam keluarga saya lah, keluarga kami lah. Okay, yang mana saya rasa semalam dia baru je share dengan team Coach Erza. Dia apa ni, diagnose sakit kan. So tapi tak apa, dalam masa rawatan ni saya sebagai, walaupun saya bekerja, saya tetap utamakan isteri saya, keluarga saya untuk support dia. Sebab kalau kita tak support, maksudnya siapa lagi yang nak support kan. So yang paling penting ialah bila kita ada group support, pada yang berseorangan tu tak apa. Group support ada, coach ada. Coach memang sentiasa nak bantu anda. So itu adalah big why saya. Saya nak bantu Coach Ana untuk go to the next level. Alhamdulillah sebenarnya masa time ni lah, dengan izin Allah, dia dapat capai active world team dan juga terus naik level pergi ke get team. Okay, alhamdulillah. Okay, next. Alhamdulillah. Okay, so saya sebenarnya pun nak ambil peluang juga nak ucapkan terima kasih kepada dua orang insan yang sangat penting lah. Pertama sekali ialah Coach Ana lah. Masa ni ialah World Team School. Saya pun dah lupa dah bila World Team School. So saya dengan Coach Ana alhamdulillah naik level masa ni. Kemudian terima kasih juga kepada Coach Yati. Coach Yati yang apa ni sudi guide Coach Ana untuk berada dalam bisnes ni. Mula-mula nak turunkan berat badan, lepas tu share peluang, share income, terus excited. Okay, terus excited nak buat business. So that's why kita dapat card tu, nampak tu card tu, go get team. Dan alhamdulillah doa coach termakbul. So sentiasa work dengan anda punya upline, dengan anda punya sponsor, doakan dia orang. So align macam tadi kan, unity, ada vision yang sama. So insyaAllah bila kita ada vision yang sama, InsyaAllah saya yakinlah proses tu akan jadi lebih mudah. Okay, jom hari ini saya tak nak cerita panjang. Jom kita nak recognize new world team member. Tapi sebelum tu saya nak share. Okay, next slide please. Macam mana kita nak qualify menjadi world team? Okay, so dekat sini ada 3 method. Alright, 3 method. Boleh screenshot, boleh salin dan share kepada team anda. Okay. So untuk menjadi world team, method yang pertama ialah mesti mencapai 2,500 volume point setiap bulan selama 4 bulan berturut-turut. Kenapa 4 bulan? Sebab di sinilah kita nak build kita punya momentum. Okay, so sebab momentum ni kita kena sustain, kita kena betul-betul jaga dia. So that's why 2,500 volume point selama 4 bulan berturut-turut. So volume point tu merujuk kepada
value yang kita deliver kepada customer kita ataupun NC kita ataupun kepada senior kita. Alright. Dan atau yang kedua, method yang kedua, okay, mencapai 10,000 volume point dalam tempoh 1 bulan. Okay. So walaupun nampak besar, tapi sebenarnya impian kita lagi besar. Macam tadi kan, nak resign, nak berhenti kerja. Ya Allah, itu pun sebenarnya impian saya juga tu. Okay, ada dalam list. Okay, alright. So, dan yang ketiga ialah mencapai 500 point royalty bertindan dalam masa 1 bulan. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Man. Alright. So, jom tanpa membuang masa, jom kita raikan new world team member. Next slide. Tahniah kepada Hamsiah binti Jaafar dan Fariana Muhammad. Okay, jom kita ucapkan tahniah kepada mereka berdua ni. Nampak tak kejayaan? Walaupun dua orang ini, tapi tak apa. It's okay. It's better than nothing. So, ini adalah inspirasi anda kepada supervisor yang masih ongoing, on track. First card, second card, third card, fourth card, final card ke? Just keep going. Walaupun kecundang first card, second card, tapi tak apa, teruskan, alright. So jom kita nak dengar perkongsian daripada panel sharing daripada Hamsiah binti Jaafar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hamsiah binti Jaafar, saya berumur 50 tahun. Saya mula menjadi ahli dan menyertai program secara part-time semenjak Februari 2021. Dengan mengamalkan disiplin diri secara serius dan mengikuti dan mengamalkan segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan oleh coach, saya telah berjaya menurunkan berat badan saya sebanyak 16 kilo. Dan dengan result dan perubahan yang begitu memberangsangkan, secara tidak langsung saya telah memberi inspirasi kepada orang-orang sekeliling saya, dan mereka juga mengikuti program dan berjaya menurunkan berat badan mereka serta berjaya mengubah dan merubah diri mereka, menjadikan mereka lebih sihat, ceria dan cantik. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Linda Basir, Coach Abdah dan semua coach yang berada di dalam tim Linda dan grup Linda Basir atas segala tunjuk ajar yang diberikan kepada saya selama ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah. Umur berapa tadi? 50. So 50. Kalau katalah anda kena reject dengan umur 40, 30 tu, jangan nangis lagi. Ni 50 tahun ni. So sangat amazing transformation dia, 16 kilo turun berat badan. So apa yang paling penting ialah dia amalkan segala ilmu yang coach dia ajar. Okay, so kita sama juga. Alright, so jom untuk recognition yang seterusnya. Ya, Ogos 2021. 5K Press Talk Qualifier. Okay, so macam mana nak qualify? Macam mana nak qualify ataupun apakah qualification-nya? Okay, so untuk 5K Press Talk ni, qualification-nya adalah 5,000 volume point minimum pada Julai 2021. Okay, so kalau katalah tak lepas Julai, tak apa, ada second chance. Okay, yang paling penting ialah anda jangan give up, itu je. Teruskan. Iaitu pada bulan Ogos, 3,000 volume point pada 20 hari bulan Ogos. Okay. Kenapa perlu join 5K Press Talk ni? So sebab pengalaman saya sendirilah, mungkin saya ambil 1-2 minit cerita pengalaman saya sendiri. Saya pun first time juga join 5K Press Talk. Sebenarnya 5K Press Talk ni event-event yang dalam Herbalife ni, sebenarnya kita nak dengar story. So daripada story kita akan dapat inspirasi. So yang paling penting ialah kadang-kadang bila kita asyik fikir kelemahan diri kita dan kita tak tahu apa macam mana nak visualize, never miss any training, never miss any event. Sebab daripada event itulah sebenarnya dia akan membina ataupun membuka. Sebenarnya dia sebenarnya membuka, membuka peluang ataupun membuka mata anda, membuka minda anda. Okay, so never miss any training. So tahniah, jom kita ucapkan tahniah kepada 5K Press Talk Qualifier.
tanya kepada Aliza, Abu Hashim, Azlan, Azmoli, Coach Fadila, Coach Asakor, Fadila Muhammad Azrai, Faiza. Oh, tahniah dan screenshot ni, boleh screenshot. Coach Haslinda, kan. Coach Fuad ni, Ustaz Fuad pun ada. Tahniah kepada Nik Najwa, Nur Ain, Nur Iza, Nurul Atira, Nur Hayati, Suzana Syoi. Alhamdulillah nama saya ada buka situ. Siti Fatimah Zainal, Siti Nur Roslaini, Siti Salwa Abbas, Suryani, Saiful Arif, Syakirin, Zuraida. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah-tahniah kepada semua 5K Press Talk Qualifiers. Okay. Ada lagi ke? Alright. So, tahniah kepada semua qualifiers. So, pada anda yang belum qualify lagi, it's okay. Buat betul-betul this month. Decide, okay, the power of decision dan terus commit. Untuk kalau katalah tak lepas bulan Ogos, bulan 9, make it happen. Okay, do whatever it take, do or die. Kan, ride with the wave. Wave selalu berombak kan dekat laut kan. Tapi kalau kita parking boat kita kat tepi, tak dapatlah rasa feel ombak tu kan. It doesn't matter how big, how small, you will still ride the wave. Tapi jangan miss wave tu. Okay, alright. So, next, kita ada last 5 minit. Alhamdulillah, ini adalah tanggungjawab kedua saya. Okay, so saya diberi amanah kepercayaan. So alhamdulillah, orang percaya kita, kita kena deliver. Okay, this is what we do. Coach kena deliver, tau? Kan 370, 499, 190 orang bayar ke anda tu adalah kepercayaan diorang. So make sure you deliver their trust. Okay, alright. So jom kita tengok apakah promotion yang disediakan. Alright. So first 90 days. So ini adalah khas untuk new member special promotion. So yang mana mendaftar, okay, sebagai ahli, buka akaun sebagai ahli dan perlu dia punya qualification dia perlu buat 100 BP selama 3 bulan berturut-turut. Okay. So dekat sini ada 4 cycle yang saya nampak, daripada Julai sampailah Disember. Okay, so yang ni senang aje. Alright, so show them apa yang dia orang perlu tahu. So make sure dia orang tahu kenapa kena buat 100 BP ni. Sebab kita nak continue untuk build healthy lifestyle, bukan setakat nak turun berat je. Okay, so kalau tak faham sekarang tak apa, tanya coach anda. Okay, tanya coach anda. So coach boleh explain. Sebab dekat sini produk voucher dia RM80 disediakan. Okay, tapi kena fully qualified lah. Okay, alright. Dan next promotion. Okay, okay, ini yang sangat teruja. Saya rasa dah banyak kali dual month promotion. Okay, dual month promotion. Dan sebenarnya yang saya paling teruja sekali tu yang ice shaver tu, alhamdulillah qualify juga. Okay, so this time kita ada wireless coffee mug set. So wireless coffee mug set ni dia adalah dual month promotion untuk dua non supervisor dan juga supervisor. Okay, bagi yang member non supervisor, explain kat dia orang. Dia orang kena cukupkan 1000 VP terkumpul. Okay, untuk bulan September dan juga bulan Ogos. Okay, dan juga boleh ambil DLV 250 maksimum setiap bulan. Okay, so untuk supervisor ada dua kategori. Okay, yang ni semua berdasarkan pada VP bulan Jun. Okay, so let's say kalau kata bulan Jun achieve 1500, so August dan September, so kena buat above 1500 dan juga TV 3000. Okay, bagi yang tak lepas 1500, incremental 500 daripada bulan Jun. Okay, alright. So ini adalah promosi yang tak boleh lepas lah, tak boleh miss lah. Alhamdulillah, tahniah kepada siapa yang dah lepas first card bulan Ogos. So this month second card, so buat betul-betul. Okay, so sebab bila kita qualify promo ni, sebenarnya kita memang sebenarnya on track untuk yang last promotion. Kejap lagi saya share last promotion. Okay, so let's go next. Okay, so sekarang ni adalah promotion untuk Active World Team, AWT. So sebelum ni dia hide gambar tu kan. Sekarang ni kita dah tahu dah.
So Herbalife Nutrition TP-Link yang ni bagus untuk Wi-Fi. Sekarang kan memandangkan kita dalam musim pandemik, so kita nak work from home, work from anywhere, work from home, kena start full time. Saya cakap kat diri saya sendiri tu. Okay, so cepat-cepat qualify untuk jadi active world team. Sebab bila kita active world team, sebenarnya kita dah satu kaki dah nak ke get team, dan seterusnya kita boleh langkah terus kepada president team macam Coach Ina pagi tadi kan. So saya yakin semua orang nak build momentum. Okay, alhamdulillah tanda pada yang first card tadi. Alright, so yang ini qualification dia daripada Julai sampai Disember. So masih ada lagi 3 bulan including September lah. Okay, so it's okay kalau tak lepas, jangan risau. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Never give up, never stop. Kan? Sebab kita bila kita dah decide, kita dah commit, kita teruskan aja. Okay? Alright. So next. Okay, so ini adalah Virtual World Team School. Alright, so qualification dia daripada Julai sampai ke Oktober. So yang ni ialah macam tadi ya. Tadi yang saya dapat apa ni? Attend World Team School tu berbaris tu nak dapat bunga kat atas pentas tu, itu adalah momen yang paling best lah kan. Sebelum ni tak pernah naik pentas pun, kerja engineer mana pernah naik pentas, duduk kat mesin je. Okey. Alright, so sebab ini adalah exclusive opportunity untuk kita belajar high level punya training. Okay, so yang ni terbuka kepada semua World Team member dan ke atas lah, tapi kena beli tiket. Okay, kalau World Team tak beli tiket pun tak boleh masuk. Okay, kena beli tiket dan open juga kepada fully qualified supervisor yang mana mencapai 2,500 VP setiap bulan secara berturut-turut dalam qualification period. Okay, so check balik anda punya volume point. Kalau make sure anda meet dia punya qualification dan cepat-cepat beli tiket. Okay. So tapi sebenarnya beli tiket dulu, lepas tu fikir untuk qualify. Itu yang betulnya. Okay. Alright. So ada masa lagi sampai bulan Oktober 2021. Alright. Okay. So kemudian untuk next, kita go next. Okay, so ini adalah 5K press talk untuk September. Boleh komen sikit tak? Siapa yang dah done qualify untuk September? Kata saya done. Sebab ini adalah president team baru, Edwin Ui. So yang ni qualification dia Julai. Julai, saya berpuasan Julai kat situ. Okay, tapi ini adalah untuk September, okay? Alright. So bawah dia ni tak silap saya ada 9 orang active whole team. Dia punya organisasi dia sangat strong dan saya rasa dia adalah salah satu president team yang paling cepat naik. So saya tak pernah jumpa lagi dia, nampak je lah tapi tak pernah jumpa. Tapi you all mesti kena qualify sebab dekat sinilah kita sebenarnya nak belajar apa yang dia orang buat, macam mana yang dia orang buat dan apakah kisah-kisah yang inspirasi yang kita boleh belajar dengan dia orang ni. Sebab kita dah dengar, mungkin kita dah dengar banyak kali tapi sebenarnya kita perlu dengar berulang-ulang kali. So that's why setiap 5K press talk adalah unik. So bila unik tu, yang tu kita kena dengar sendiri. Sebab bila kita dengar sendiri, dia akan terus tangkap kepada kita punya apa ni, minda kita dan hati kita, dan terus kita boleh apply ilmu yang dia orang ajar. Dia orang sharing masa 5K press talk ni. Walaupun tak lama, sejam-sejam setengah, tapi ilmu tu sangat berharga. So make sure you all qualify untuk September 5K press talk. Alright? Okey, alhamdulillah. Tahniah kepada Nur Hashimah kerana decide. Decide dan commit. Okey, dan let's say 3,000 VP by 24 hari bulan September. So kalau tak lepas Ogos, okey, second chance 3,000 VP by 24. Okey, by hook or by crook kena buat juga. Okey, untuk anda qualify. Alright. Okey, seterusnya. Okay, saya nampak tak? Ini adalah vacation. Vacation yang paling best. Tadi Coach Ina tadi cerita pasal vacation dekat Barcelona kan. So musim pandemic, it's okay. Herbalife dia ganti, dia replace. So this time walaupun kita tak dapat nak pergi Langkawi, okay, tapi tak apa. Yang penting qualify dulu. Qualify dulu. Saya selalu diajar oleh coach saya, qualify dulu, beli tiket dulu. Okay.
Kemudian okey, untuk yang apa yang ada kat depan ni ialah untuk non-tap. Okey, non-tap dan qualification period dia daripada Oktober 2020 sampailah September. September this month. This month bulan terakhir ni untuk 2021. Okey. Last 2 month ni saya rasa mungkin yang poster yang sebelum ni lah. Tapi ini dah September dah. Okey, so untuk dia ada dua, satu past qualifier dan juga satu new qualifier. Okey, so boleh tengok dekat situ. Kalau untuk first, dia ada dua level, level 1 dengan level 2, tak sama macam langit dengan bumi. Okey, so yang paling penting qualify terus untuk level yang paling tinggi ialah level 2. Okey, so boleh tengok dekat situ dia punya qualification-nya ataupun boleh rujuk kepada coach anda. Okey. So dekat sini sebenarnya kita akan dapat dekat sini apa yang ditulis ialah combination of a cash voucher, hotel cash voucher daripada Marriott Bonvoy. Saya baru je scroll Marriott Bonvoy tu, banyak juga senarai-senarai hotel yang kita boleh pergi, okey. Dan juga ada cash reward bersama dengan exclusive gift. Tapi kalau level 2 tu saya rasa mungkin lebih lah. Okey. So ini adalah untuk non-tap. Kalau tak silap saya dekat sini level 1 bagi new qualifiers ialah 35,000 volume point dan level 2 50,000 volume point. So lepas ni lepas training ni kira siap-siap daripada Oktober sampai September. Alright. Kemudian next. Okey, yang ni eksklusif untuk tap team. Tap team kita ada bonus vacation point dekat sini. Okey, macam mana bonus vacation point ni ialah active world team vacation bonus for tap. Okey, so maksudnya tap team boleh ambil 10,000, dah dapat 10,000 bonus daripada first line active world team during qualification period. So tahniah kepada yang dah qualify dengan 10,000 volume point bonus. Okey. So dekat sini tap team of course dia ada 3 level lah. 3 level, dan level 1, level 2, level 3 beza. Ni memang berbeza, tak sama. Okey. So dekat sini pun sama juga, ada hotel cash voucher, ada cash reward dan exclusive gift. Okey, so yang ni dia punya apa yang Herbalife nak bagi, tak kita terima je, kita accept je kan, willing, kita ready to accept. Apa yang Herbalife bagi kita accept. Okey, so saya doakan semua yang kat sini qualify untuk level 2 dan juga level 3. Alright, so that's why bila kita qualify promo yang kecil-kecil, kita sebenarnya on track untuk vacation punya promotion. Alright, so this month is the last month, September 2021. So saya harap semua orang qualify walaupun dalam pandemik ni. It's okay, no problem, qualify dulu. Okay, apa ni cerita yang tu cerita kemudian kan. Pergi tak pergi, yang penting qualify. Alright, so kita ada lagi tak next slide? Okay, so itu saja daripada saya, Coach Polo, dalam sesi host recognition dan juga last 5 minit. Okay, so terima kasih kepada semua yang ada kat sini dan saya minta maaf kalau ada apa tersalah silap. Okay, so saya pass semula kepada Coach Ning. Thank you. Okay, thank you Coach Polo for recognition dan last 5 minutes. So banyak-banyak promotion Herbalife buatkan. So sama-sama kita qualify, okay? Okay, so kita dah sampai penghujung training hari ni. So saya nak ucapkan thank you kepada speaker pagi ni, Kak Ina, dan juga speaker petang ni Coach Bella. Sangat-sangat banyak ilmu yang kita dapat. So jangan sejak kita dengar sharing tapi kita mesti apply cepat-cepat kan, decide dan terus buat. Okay. So thank you juga MC pagi ni Coach Prem, dan thank you all action team dan action team SOS dan team Bangi buat training yang sangat-sangat amazing ni supaya kita boleh dapat ilmu kan. And then saya nak minta maaf kalau macam ada yang silap, ada yang salah cakap ke. Okay, so thank you semua, see you on next SOS, bye.